Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bosman, selamat beraktivitas. Ya, kita kembali lagi di channel Tanya Alas. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi Bosman yang masih setia di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Bosman yang baru bergabung ya. Oke Bosman, pada kesempatan ini kita akan mencoba mentutorial pengelasan aluminium alloy atau aluminium plat ya. Kita coba untuk menambahkan daging dengan jenis aluminium tebal, bahan yang seperti saya buat, yang seperti biasa saya buat. Ini akan coba saya praktekkan cara untuk menempelkan, apakah dia bisa nempel. Biasanya warna bahan ini Bosman ya, itu cenderung lebih basah Bosman ya, cenderung lebih basah. Lampu ini jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar angin juga Bosman ya. Nah, seperti ini juga. Sedang aja lampunya juga. Nah, dalam proses penambahan, dasarnya dipanasin dulu Bosman. Setelah meleleh ini, baru panas Bosman. Kita tempelkan. Mudah Bosman. Belajar tas aluminium atau baterai itu mudah. Siapapun bisa Bosman ya.
smoke, breathe in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Jangan terlalu kecil. Oke, bosmen, ini hasilnya sudah jadi, proses penambahannya sangat mudah, bosmen, sangat mudah. Yang penting kita terus mencoba ya, bosmen ya, belajar. Jangan takut, terutama punya keberanian. Jadi terus saja mencoba, bosmen. Ini saya tutorial proses penambahan daging ya, bukan proses penyambungan. Nanti ada beda lagi, bosmen, tekniknya, bosmen. Teknik dalam penyambungannya beda lagi, proses dinginnya, teknik-tekniknya. Ini sementara kita belajar proses penambahan daging untuk tas aluminium jenis alloy. Dan mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat bagi sahabat bosmen semua ya. Dan jangan lupa bosmennya, terus belajar dan belajar. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, bosmennya, biar komen itu berkembang dalam hal berbagi ilmu. Oke, bosmen,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.